kasih geng club sebab datang hari ni kat club kita. Meriah hari ni club kita, faham? Betul, betul. Ha, yang special ni kita nak bagi tahu kalau dulu-dulu club kita bersiaran selama 30 minit, sekarang ini club kita akan bersiaran selama 30 tahun. Hey, 60 minit. Oh, sorry. 60 minit, 1 jam. Ya, jadi kepada penonton-penonton di rumah, jangan lupa hashtag Club Komedi dan juga follow IG kami, Club Komedi. Jadi kita jemput kata petas sekarang ini. Toke dan juga Mama Putih. Ya! Yeah. Sekarang ni kalau kita berempat memang tak cukup quorum lah. Yang sebenarnya kita berlima. Eh, aku lima ada bunga. Betul bunga. Bunga besar gitu. Ini kalau kategori bunga, kalau kategori saintifik dia adalah Rafflesia. Wow. Dulu kecil-kecil Rafflesia makan orang tu tak? Kau kan nak tengok tak Rafflesia tu? Rafflesia ni boleh singgah air tau. Betul. Jadi kita nak jemput, kita suruh The Kodok yang jemput. Ya, yeah, The Kodok. Jangan kau terburu-buru, jangan menghukumku. Kau tak tahu siapa diriku, hanya Tuhan yang tahu. Wow. Aku bukan seperti Dona, aku juga bukan diva. Aku bukanlah superstar, sampai nak mengada-ngada. Tunggu, jangan cepat nak labelku, biarkan mereka berkata. Siapa diriku? Support macam mana Aida cepat boleh nyanyi lagu ni, aku tak tahu. Tepukan untuk AJ. Baru satu minit aku dah penat dah ni. Mochke. Sherry. Sini, duduk sini. Mana? Oh, tak, inilah mungkin duduk ke berdiri je. Malaysia. Hey, bukanlah. Kau tak dengar ke siapa? Dia macam Aida Jebat tapi kawan dia. Amela? Aida besar. Aida besar. Aida besar. Eh, you dah kecil sikit lah. You dua-dua besar. Okey. Oh. Jangan langgar-langgar, jangan jenggol. Sherry nak tanyalah. Sherry sekarang ni memang tengah meletup-letup lah orang semua nak Sherry kau. Nak share lah. Bukan production je nak Sherry. Hari tu aku beli Taufah, makcik tu pun tanya, ada tak Sherry nak kahwinkan dengan lelaki dia? Dia kan dah pakai tudung dah sekarang, dah jual tudung. Siapa tu? Niloufar. Lah, orang cerita pasal Sherry. Tadi tu Fafa. Itu bukan. Jangan pekak sangat. Ya Allah, kau dah jauh ni nak. Jadi sekarang memang tengah sibuklah penggambaran kau. Sibuk penggambaran dan sekarang ni tengah sibuk untuk majlis perkahwinan lah, persiapan. Alah, sentiasa sibuk. Siapa yang nak kahwin? Siapa yang nak kahwin? Kau jangan sibuk, tak dengar dia sibuk. Saya lah nak kahwin. Allah. Kau kahwin dengan abang mah. Wah, merek men nampak. Kau apa ni? Apa? Ingat aku apa? Tak ada taste. Ada juga taste dia. Biadablah dia ni. Kau ingat kau punya taste dia, habis Sherry punya taste? Sherry punya taste bukan macam tu. Sherry punya taste macam sikit sani. Dia suka yang sikit sani. Mana? Yeah.
guys, fokus guys. Kita dah sampai tempat nak audition ni. Kita nak audition dengan Yusri dengan Norman KRU. Oh, nervous ya, nervous. Tak gila. Sangka, tak sangka aku boleh nyanyi macam macam ni Norman. Kan? Eh, diorang. Fokus. Eh, macam mana rupa diorang live ah? Macam mana? Betul. Okay, kita nak berkenalan dululah ya. Siti Mona, siapa? Siti Mona binti ke? Bin. Bin Monafik. Mas Anjang. Mas Anjang, siapa Mas Anjang? Mas Anjang, bang. Ha. Mas Anjang. Dia, bang. Saya, bang. Selamat pagi, sayangku. Apa khabar ni? Awak nyanyi sedawa saya tau. Abang live handsome abang. Jadi kita terus lah ya. Dah cuba kat rumah buat. Dah bang dah? Dah practice semua dah? Ya bang. Okey, lagu apa yang nak nyanyi ni? Lagu apa? Lagu Ulalala. Ha. Boleh kami tunjuk? Boleh. Ayah, silakan. Okey. Abang tengok eh. Sekejap bang. Yo. Masa practice kat kampung tak ada pula. Ha, klik. Ha, aku pun ada lampu tapi tak boleh tolong. Tolong masa eh, tolong ah. Tolong cepat, jom. Tolong cepat. Jom. Ada lagi 666 lagi. Okey. 5, 6, 7, 8. Kau buatku kadang ulalalala setiap masa. Ulalalala bicara mempesona. Ulalalala setiap kata diminta. Ulalalala cerita kampung lihat. Kelakar kan? Kelakar. Gila kelakar. Macam mana bang? Okey. Kita dah... kita dah nampak awak punya pergerakan tadi. Step semua cantik. Tapi suara kita tak nilai lagi. Jadi boleh kita test suara tak? Boleh. Okey. Kita boleh, cuba genre acapella. Acapella. Okey, boleh. Okey, kau ambil CG7E7E, kau ambil CGKK. Okey. Okey. Kita teruskan eh. 5, 6, 7, 8. Malam. Dubidu. Terdengar ia malam. Dubidu. Sayur. Hebat. Hebat. Syabas. Okey, syabas. Rupa tera, sura. Syabas. Yang ha tu, ha. Yang tu bagus. Okey. Bagus. Jadi maknanya kita setuju eh. Nak kita tengok bakat yang ada pada kedua-dua peserta ni, kita setujulah. Mm-hmm. Kita setuju untuk ambil Mona dan juga Anjang tadi ni. Okey, kita sesuailah. Okay. Bang? KIV dululah, KIV. Saya kita satu tim tau. Kalau abang pilih dia orang, dia orang mesti tak setuju punya. Kan? Kita setuju. Ha? Kita setuju. Kalau abang nak buang dia pun tak apa. Kita orang kawan dengan dia pun pasal mak dia bagi hari-hari RM5. Kita orang sebenar benci dia bang. Ha. Kita orang tak follow Instagram dia. Dia sebab dia selalu panggil kita orang berdua gemuk. Tapi saya buat benda yang betul je. Tak, awak hancur. Hancur. Awak paling hancur sekali. Tak best langsung. Awak tak best, awak muka pun tak boleh nak jual. Ni siapa nama awak tadi belakang? Daniel. Daniel eh? Daniel boleh keluar sekejap? Kenapa bang? Kita nak sign agreement dulu. Oh, sakit juga. Samaru, ya bagus sekali. Enggaklah bosan di dalam office ini. Jehut. Cewana. Cendera AA. Lagi dalam Club Komedi. Jangan lupa penonton-penonton di rumah follow IG kita Club Komedi dan juga hashtag
Club Comedy. Hashtag. Okey, ni kita nak tanyalah Sherry. Yeah. Sherry ni, asalnya Sherry masuk dalam bidang ni, betul ke Sherry ni puncanya berasal daripada bidang traktor? Bukan traktor. Kontraktor, kontraktor yang kat batu tu. Oh. Traktor tu dia. Kereta, kereta. Okey. Okey, nak kena ambil tisu ke? Ya, tak payah. Okey. Start dia daripada sekolah. Daripada sekolah dah jadi traktor. Bukan traktor, theater. Oh. Say with me guys. Theater. Traktor. Yes. Traktor. So daripada sekolah lagi memang dah involve bila hari guru ke apa-apa jelah. Hari kebudayaan ke memang kita dah berlakon daripada sekolah lagi. Oh. Yeah. Selalu kalau berlakon tu pegang watak apa? Selalu jadi watak gunung, kadang ada watak pasu. paling watak kecil yang pernah saya bawa ialah semut. Begini besar semut. Sampai orang macam tak percaya. Dia kata nampak macam semut betul kot. Logik. Dia memang nampak macam semut betul ni. Mungkin orang tu jaga hati kot. Jaga hati lah. Betul-betul. Nanti ada soalan tentang semut tu. Okey, baiklah. Tapi soalan ni dulu lah. Semut yang kecil ni. Okey, Putih, Mamak. Mamak, apa perkembangan Mamak sekarang, Mamak? Perkembangan sekarang tengah duk jalan teater juga. Oh, Twitter juga. Twitter. Twitter juga. Ini Twitter. So memang Mamak dengan Sherry ni memang asalnya daripada teater lah. Ya, betul. Memang asal daripada teater dah 13 tahun. 13 tahun? Umur macam 15 je. Betul dah. Okey, dalam 13 tahun awak dalam bidang Twitter tu, awak... Bukan Twitter. Teater. Okey, dalam bidang teater tu, awak pernah bawa watak apa? Macam dia pernah bawa watak semua? Sama macam Sherry, macam saya, Tiang. Tiang. Yang paling famous? Saya tahu. Arang. Awak biadab, Tak habis jawab. Dah. Nantilah. Kita sembang panjang kejap lagi sebab betul. Kita nak layan dulu sketsa ni. Jom kita tengok. Mana? Arang. Jalan. Hello guys. Morning. Zamarul Hisham. Hi. Hey Zamarul. Hey Zamarul, dengar sini. Tak kurang reti sotong ni. Sekerti. Aku ada di sini baru. Zamarul, ya bagus sekali. Enggaklah bosan di dalam office ini. Jehek. Aku pasang lagu ini, kita nyanyi sama-sama, joget sama-sama ya. Baik ya. Michael Jackson. Idolaku. Ya. Play. Ini. Oh. Mikrofonnya. Macam mana lagunya? Gini ya. You're not alone. I'll be with you. I'll be with you. Kau ni nyanyi kang, kenapa? Iya, aku libas juga sekarang. Tolonglah kau orang, jangan kacau kita orang. Kita orang nak buat kerja, ini semua gangguan mental. Siapa kacau kau? Aku kacau kau ke? Aku datang sini, aku berjoget-joget sini, ini kerja aku. Jangan digangguin ya, kami berdua lagi mau menyanyi dan menari itu Michael Jackson. Tah. Apa salah kalau aku menyanyi, kenapa? Bising, tahu bising. Kau bising tunggulah kenapa? Kau. Aku bagi tahu dekat bos. Kejap lagi bos fired muka kau orang. Dapat tu. Kena ganyang-ganyang kau. Nanti kau tahulah nasib kau. Aku padahkan juga dia sekarang. Tolong letak makanan tu dekat tanah je. Bos. Ya. Bos. Ya. Bos nampak handsome hari ni. Bos ini bos. Apa ni? Apa masalah awak ni? Dia ni bos. Kenapa? Dia ni
Alah, kita nak mengadu sikit. Bos, macam inilah bos, macam inilah bos. Yeah. Kami dah tak tahan dah kerja kat tempat ni. Tempat ni penuh dengan gangguan. Gangguan apa? Gangguan mental. Kami nak buat kerja orang bising, menari, terkangkang, terkobak, terkangkang. Habis bos. Sana. Betul bos, dia orang. Apa? Oh! Siapa buat bising? Satu lagi. Dia orang bos. Eh, saya tak suka staf-staf saya bercengkerama di dalam lampu minyak tanah. Oh, bukan. Bukan lampu minyak tanah, bos. Salah eh. Ha, dia orang menarik kangkang-kangkang. Ah! Siapa? Siapa? Tu. Ha, tu. Zaman. Apa betul kenyataan daripada dia? Tak. Saya kangkang sikit je, bos. Kurang ajar. Awak tahu tak? Tadi dah karakter dah, tahu pula. Tak, saya menahan marah sebenarnya. Bos. Kenapa awak buat macam gitu? Kenapa awak menari terkangkang-kangkang kat pejabat? Saya kangkang tu je. Macam gitu. Salah. Menari terkangkang bukan macam gitu. Menari tak perlukan terkangkang. Menari kena perlu apa, bos? Macam gini. Bos, apa ni? Bos, apa ni? Ini pejabat, bos. Bukan tempat menari. Bos pun... Aduh. Bos pun 2x5, 5x2, 10, bos. Upin! Ipin! Oi. Diam. Oi. Arifin lah! Bos! Ah, dengar sini. Awak ni lah sebenarnya yang merosakkan staf-staf di pejabat. Saya suka elemen-elemen macam gini dekat pejabat. So, sana jadi ceria. Staf-staf saya suka yang segar-bugar. Bos. Apa? Mana? Gak ya, bos. Gak. Bos, kita orang buat kerja, bos. Buat kerja apa? Dah, mulai hari ini, saya pecat awak berdua. Kau tak buat apa-apa pun. Ya, sebab tak buat apa-apalah tu. Oh, kau ingat aku tak tahu kau habiskan wifi duduk kat situ. Ha? Tengok tenet saja. Get it down. One, two, three. Bawa lagi. Eh, macam mana permainan ni, weh? Ramai ni. Yes. Aku saja-saja buat kalah. Champion. Kita teruskan dengan soalan-soalan yang seterusnya. Jadi macam Sherry lah kan. Dulu pernah jadi lecturer di Aswara. Oh, pesyarah kamu. Budak pandai ni. Jadi daripada lecturer tu, macam mana boleh jadi... orang entertainment. Pertama sekali saya memang budak performing arts. Jadi saya belajar teater. Saya fakulti teater WOM. Dia punya mana tu cum? Tak macam. Wow. Betul. Aku ada yang satu. Apa yang betul? Kita orang satu batch. Tapi dia keluar dulu. Dia lecturer aku leceh le. So daripada situ sebab macam mana saya boleh masuk dalam Bidang entertainment ini sebab saya pergi uji bakat lah. Betul. Masa tu kita pergi cinta kolesterol kan? Yes. Kita sama-sama kan? Ini nak pakai ni daripada pukul 5 pagi tadi ni. Dah. Kita tengoklah dulu apa yang ada ni. Mana? Oh, cerita tu. Okey. Pronunciation. First word. Island. 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 Say it together. 1, 2, 3. Island. 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 The second word. The second word. Se-u-u. Yeah. Good children, good. Third one. Third one. Say it together, 1, 2, 3.
Cendera. Cendera. Wah, good boy, good boy, good boy. Wah, where? Where are children? Pronunciation. General. Kau kawan-kawan aku, aku ajar kau. Tak, kau ni orang mana? Sekejap lah, sekejap lah. Okey, okey. Ini semua membazir. Islan lah, setetap-tetap lah. Apa benda yang tak ada baju? Ni, yang penting sekarang. Aida jebat. Nak belajar apa pasal Aida jebat ni? Eh, kau dengok ni. Sekarang aku adalah fan club. Kau fan club? Ni apa? Kau aja club pun tak betul tu. Tak kisahlah. Tolong tolong. Sekarang ni aku dah modal dulu beri surat khabar berita hari-hari. Undi-undi ada jebat. BPH, BPH. Apa? ABP. Aku tak minat ada jebat lah. Daripada kita undi ada jebat, baik kita undi Razak Muhyiddin. Tak apalah. Aku tak minat Aida jebat lah. Aida jebat, aku tak minat lah. Aida jebat tu dah lah kecil lah. Aku tak minat lah. Aduh. Tolong lah. Kalau boleh Aida jebat. Baju. Merchandise dia aku baru beli. Merchandise. Sekejap, aku cakap kau punya warna putih. Warna putih. Ni baju AJ ni. Ajak. Bukanlah. Itu Amirul Jasman. Sekarang ni. Kau buka Twitter, Instagram. Aida jebat kena kecam lah. Aida jebat kena kecam. Kecam? Aida tak sepadan dengan... Aku balas. Okey, balas. Kau siapa? Dia. Kau siapa pula? Aku Jimbo. Aku Mambo. Tak, kau apa hal? Apa yang kau sibuk sangat pasal Aida jebat? Oh, Mok, rupa-rupanya kau ya selama ni. Apa? Kau rupanya netizen yang kecam-kecam artis tu kan? Suka hati akulah. Aku nak kutuk artis pun. Apa masalah kau? Apa kau ni? Jangkauan dia, rupanya dia. Wah, kau tadi betul-betul backup aku. Sekarang kau backup dia pula. Kau ajar kecam orang. Ambil balik. Dah. Rupanya selama ni. Kau bila nak bertobat, asyik nak kecam orang aja. Kenapa ni ada gaduh-gaduh ni? Ada encik Egu. Ni nak kabung ke encik Egu? Dari tadi saya dah terdengar. Kamu. Encik Egu. Kamu, saya dengar cerita kamu duk ngundi-ngundi Aida jebat pencuri hati tu untuk APPPH tu kan? Kamu menggunakan duit PTPTPTN tu kan? Selepas tu kamu tak menyiapkan kamu punya kerja sekolah semua benda kan? Kamu ni memang nak kena babat dengan aku ni. Aku dah lama. Sebab apa tadi? Is? Kamu ni main-main dengan aku. Tapi saya pertama kali ni mau mencuba untuk spesies begini. Boleh tolong? Tak apalah, dia bukan saya. Ni lah, Mak. Kita nak tanya, Mak. Okay. Macam mana Mamak boleh kenal dengan Ali lepas tu bergabung jadi kumpulan putih tu? Okey, nanya macam ni sekejap. Mamak jumpa Ali dekat padang bola. Masa tu kami tengah ada luar lah. Ada apa? Ada kat luar jadi simpanan. Cakap biar betul ada luar apa tu. Sorry lah, pelatiba hang ni. Masa tu kami tengah melihat Abang main bola. Abang main bola. Kau jangan menipu tau. Orang ramai ni. Betul. Abang main bola? Abang jadi goalkeeper. Betul. Masa tu lah berjumpa. Lepas tu ajak Ali duduk kedai mamak. Dan dapatlah nama putih tu. Okey, tak apa, Mak. Jom kita tengok sketsa ni dulu. Kau panggil aku Mak ke panggil aku Mamak? Saya tetepi. Mana
ke doktor ni. Oi. Saudara. Buat apa? Selfie. Dengkilah tu. Weh, kau ni. Kerajaan adakan kempen derma darah. Ha, untuk derma darah. Yang ikhlas, kau ni apa benda buat tak selfie-selfie pula. Eh, kau tahu ke aku kali berapa derma? Berapa kali dah? Dah dekat 7,000 kali tau. Ah, ni sampai dah, ni sampai dah. Ni sampai dah. Dah sabar, sabar, sabar. Ni nak beritahu. Oh, gila kalau nurse macam ni hari-hari dia berdarah. Tak apa, weh. Oh. Tolong, tolong, eh, tolong. Okay, baiklah. Saya Nurse Azura. Nurse Azura. Boleh panggil Zura. Dan saya adalah nurse pelatih, ya. Baiklah, saya akan ambil darah dulu, ya. Eh, kau darah jenis apa? Aku O. Oh, kau? Ha? Kau darah jenis apa? Ah. Jenis apa? Jenis A. Jenis A? Ha. Weh, tolong, tolong. Weh, ni. Weh, cuba nurse. Eh, relax lah. Kau tak tak ada benda kau lah. Kau relax apa kau? Kita orang tak takut. Weh, tenang. Relax. Aku tak nak, Jangan lari. Weh, jangan. Weh, kau suruh nurse dia dulu. Weh, jangan. Jangan. Oh. Encik Zakri, boleh tolong ambilkan itu tak? Ya, ya. Oh. Kalau saya sebab tu saya ni dengan nurse semua dah kenal dah. Saya dah tahu dah. Oh. Ha. Yeah. Weh, kena pundi kencing ni. Oh. Sila pegang, ya. Oh, pegang sendiri? Ha. Oh. Baiklah, saya akan injek sebelah sana pula. Oh. Encik Zura? Ya? Injection tu nak injek orang yang tu gajah. Yang belah sini lah. Belah sini, belah sini. Yang ini? Belah sini. Tak ada lubang lagi dah. Situ je ada tinggal. Sebelah ini, ya? Baiklah. Oh. Saya akan mulakan injection. Eh, tak payahlah ludah. Tapi lagi. Saya pertama kali ni mau mencuba untuk spesies begini. Boleh tolong? Senang je. Wow! Tak ada lubang situ. Dah, doktor, settle. Ha. Eh, doktor pula. Oh, type dia type Q. Type Q. Kau type Q lah. Darah jenis Q. Macam aku lain. Aku darah jenis panas. Apa hal aku masuk type darah AB? Kau memang AB. Aku O. Ha? O. O apa? O kau. Otak kau lah. Saya je biasa. Cocok je kat mana saya okey punya. Hebat Cik Zaki. Okey. Oh. Ui, darah ayam tu. Encik Zakri? Pitam. Encik Zakri? Ya. Encik Zakri, bangun Encik Zakri. Tak boleh, pitam. Encik Zakri? Ilaha illallah, weh. Cerita kau berbakul-bakul, Encik. Baru Encik satu pitam. Benda kau. Encik Zakri, bangun Encik Zakri. Zakri! Pergi Melati naik kuda. Darah dada? Dada, bos. Banyak hari ini kita dapat. Tolong. Jangan. Tolong. Fuh. Manis ke masin? Ui, apa ni? Kicap. Manis ke masin? Masin. Tolong. Tak payah ketuk-ketuk aku berlakon je jadian tu. Oi. Tak apalah, terima kasih. Yang itu, bang. Raya Cina, joget naga. Yang hujung tu, comelnya. Mari kita pergi, bos. Larilah kaki, lari. Kenapa kaki krem tak boleh lari? Mak, tolong. Pagi-pagi panjat bukit. Comel sangat. Cium sikit. Pergi ke kedai membeli kasut. Kasut tak? Itulah manusia. Ha? Bila nak buat sesuatu perkara tu, niat tak ikhlas. Niat tak baik. Ha, baru nampak.
Baru nampak ada orang. Welcome to Front Restaurant. Kau telah menghancurkan hati aku, Sesali. Wah, ini drama besar nampaknya ni. Kelab, kembali kita dalam Kelab Komedi. Okey, Sherry sebagai tak kiralah sama ada pelakon komedi ataupun komedi. Eh? Tetapi adakah, nampak serius lah. Apa semacam dalam mahkamah? Okey, adakah Sherry rasa tergugat dengan pelawak-pelawak wanita yang lain? Okey, sebenarnya kalau nak kata tergugat tu tak, dia adalah satu benda yang bagus. Di mana bila ramai pelawak-pelawak wanita, tepi! Ah, itu lawak, itu lawak. Apa dia tadi? Dia lah tergugat tak? Tak tergugat. Saya rasa bila lagi banyak, lagi meriah industri dan... Tapi sikit! Lagi sekali. Aku dah sini besar. Rasanya benda tu lagi baguslah untuk bila kita ada lebih lagi pelawak wanita. Sebenarnya kita ramai lagi pelawak wanita, cuma tak kita tak ada orang belum tunjukkan diri. Macam Sherry dia memang lebih menonjol. Lebih menonjol. jangan tonjolkan lagi. Belum. Okey dah nanti kita sembang lagi lah. Jom kita tengok apa cerita tu. Kenapa tu? Mana wanita? Tak apa. Hang tak pernah bawa aku makan hotel mahal. Ini hang bawa aku makan hotel mahal, doi. Jangan tunjuk kampung kat sini. Bila kita dah duduk kat ibu kota Kuala Lumpur ni, kita kena anggap sikit. Oi, tapi aku pelik restoran mahal macam ni hang tengok. Biasa. Sarang tebuan pun mereka buat hiasan tu. Ni aku nak beritahu kau. Kejap lagi ada awek nak jumpa aku. Oh, cantik. Tapi kalau dia dah duduk sini, engkau tolong berambus ke sana. Excuse me? Ni awek ni lah. Sampai dah. Aku dengar suara. Mana? Siapa? Excuse me? Oh, kejap. Baru nampak. Baru nampak ada orang. Welcome to Front Restaurant. Mister? Yes? Give me one cup of butter tea or bread tea. Tak tahu kenapa nak tergelak. One more time? The buro is kulu. Buro is kulu. Bagi dua set. Minum. Minum? Bagi ni air buah. Sini restoran Perancis lah. Bagi cappuccino. Cappuccino? Jangan gelap, aku suluh juga, kan? Thank you. Okey. Kejap lagi awek tu akan datang sini. Aku janji dengan dia, aku kenal dia kat web chat. Dia mesti lawa. Tak sabar nak tengok. Tak lawa. Lawa awek, hang. Bukan dia ni, ya? Brother? Nak bersin tak jadi, sengsara tau. Itu kalau keluar tsunami tu. Kau Sazali. Saya, benar? Kenapa? Ya, saya. Sazali. Saya. Apa? Apa yang kau dah buat dengan Salma? Tak ada apa-apa. Kenapa? Apa yang kau dah buat dengan Salma? Bang. Saya tak masuk campur. Urusan keluarga saya tak masuk campur. Saya minta diri dulu lah. Kak, no? Kak. Pijau. Kak. Weh. Lah dia. Apa hal ni? Siapa ni? Engkau betul ke suka dengan Salma? Yelah, saya suka. Masalahnya encik ni siapa? Aku ni abang dia. Abang dia? Sekarang ni masalahnya sekarang, engkau betul ke suka dengan si Salma tu? Suka, bang. Suka. Kenapa kau suka Salma? Sebab saya boleh... Saya orang kaya, bang. Duit saya banyak, berkoyan-koyan. Dia mesti suka dengan saya. Kasih sayang melalui duit. Duit? Kaya? Kaya. Betul kaya? Betul, bang. Waiter? Yes, coming soon. Can you take order my please? Waiter. Abang, kalau abang nak borak dengan dia, abang kena suluh, bang.
Kau tak tak nampak tapi tak apa. Kenapa? Eh eh eh, ni ayat apa? Tio Ice. Yes. Waiter? Yes. I want to order. Order bang, order order. Belanja. Saya belanja bang. Abang ipar kan? What do you want to eat? Beef tik 5. Beef chicken chop 7. Temikai 5. Okay. Alright, alright. That's all, that's all. Yeah. That's all, sheep. Thank you, thank you. Bang, kejap bang. Weh, 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 weh. Tolong aku, weh. Tolong apa? Aku tak sangka aku bercinta dengan abang Jin, weh. Ha? Abang dia Jin, weh. Makan, makan kuat makan punya 1,000. Oh, tu dah lah. Ha. Aku orang kampung mana ada duit tu lah. Ha. Lain kali orang kampung lah. Tak mengaku orang benar ni. Pasal apa? Ni pasal apa? Pasal apa? Eh, Sazali, come join us. Eh, bang, saya... Adik Ipa, adik Ipa. Takkan dengan abang Ipa pun nak pergi ke, ya tak? Tak boleh. Bang, bang. Dia kaya bapak dia tokoh balak tu. Dia bukan asal kampung tu. Tak, tak bang. Sebenarnya saya nak beritahu abang. Saya nak buat pengakuan. Sebenarnya saya tak ada duit bang. Saya orang susah. Saya asal kampung. Habis kalau orang susah buat apa kau datang sini? Saja nak tunjuk-tunjuk. Kalau Salmah dapat tahu macam mana? Eh, Salmah. Sazali! Sampai hati pun Salmah, Sazali. Tu dia bawa dia dialog, kakak. Oh, selama ni... Kalau WeChat, Sazali kata Sazali seorang yang baik hati penyayang. Salma jatuh cinta kerana itu Sazali. Tapi rupanya Sazali tipu Salma. Sazali belagak gila kot. Rasa macam nampak eh dengar tadi. Ma. Ha? Salma. Salma. Maafkanlah abang. Sebenarnya Salma. Engkau bagai air yang jernih. Di dalam bekas yang berdebu. Zahirnya kotoran itu terlihat kesucian terlindung jua. Tidak, Sazali. Tidak. Kau telah menghancurkan hati aku, Sazali. Wah, ini drama besar nampaknya ni. Pergi kau. Pergi. Jangan lupa follow Instagram kita, Club Komedi. Dan juga jangan lupa hashtag Club Komedi dan juga tag Club Komedi di Instagram. Sebab kalau dia tag, adalah gambar dia. Betul tak, Tuki? Betul. Oh. Ha, kalau korang nak tahu info perkembangan Club Komedi, kita orang, korang boleh follow Instagram kita orang, Club Komedi. Macam tak dengar. Okey, sebenarnya diam tak diam, sembang tak sembang, klik mata rasa macam sekejap. Je satu jam ni kan. Dia macam bahasa orang putih tu lah. Macam bahasa orang putih mengatakan. Sikit lagi kita nyanyi lagi. Bahasa putih mengatakan apa? Orang putih mengatakan seat not seat rain coming. No seat no raining. Okey, okey. No no duduk, no hujan, no 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 homa lah. Okey. Okey, inilah kita nak tanyalah. Nak tanya mamak. 10 tahun akan datang, mamak sebagai seorang apa? Jadi macam Sherry pula. Lagi 10 tahun. Sabar, mamak tak jawab lagi. Aku akan buka kedai. Ha? Kedai? Buka kedai. Mamak akan berniaga lah. Ya, insyaAllah akan berniaga. Kita sama-sama doakanlah supaya mamak buka restoran. Amin, amin. Amin. Okey, Sherry Al-Haddad. Sherry Al-Haddad. Perancangan Sherry untuk akan datang. Okey, dalam masa 10 tahun akan datang, kalau ada rezeki saya nak buka sekolah seni sendiri. Seni. Wow. Ada buka kos apa ke? Macam-macam ada. Tapi boleh tak nak minta loan korang sikit-sikit? Eh, tak ada hal lah. Lagi 10 tahun interest. Saya dah ada anak dah mungkin. Anak kau boleh hantar ke sekolah seni dia. Okey, jadi kami di Club Komedi nak ucapkan terima kasih kepada anda semua geng-geng Club Komedi. Yeah. Dan juga terima kasih kepada penonton-penonton di rumah. Jangan lupa janji temu kita pada minggu-minggu yang akan datang dalam Club Komedi. Yeah, one song, one song. One song, eh? Alright, yeah. Di dalam gerimis penuh rahmat, dia tersentuh. Cendawan akrab sesegar pagi, nun permai damaikan. Tunggu dipikir rimba lantas mendambakan cinta sempurna dari jiwa bakat surinya. Mama!
Terima kasih.